berbicara mengenai kista, dok, apakah ada penyakit lain yang juga sering dialami oleh wanita, dok? Biasanya yang saya tengok wanita, dia ada kista, tapi dia akan tak pasti. Ini kista ke satu lagi yang miom? Oke, okay. Adakah perbedaannya atau memang beda atau sama, dok? Dua-dua ini berbeda. Berbeda, tetapi orang ingat sama. Okay. Okay. So, dalam wanita, dalam kamu ada rahim. Yeah. Tapi indung telur. Kista itu berlaku dari indung telur. Tapi miom ini, dia adalah bonjolan otot di rahim. Rahim. So, bila bonjolan ini di rahim, dia akan menyebabkan gejala-gejala yang akan menyebabkan wanita itu tidak sedap hati lah. Okay. Yeah. Selain itu, biasanya bila ada miom ini, jika miom sangat besar, dia akan tekan pada jiran rahim. So, jiran rahim yang punya pada kencing. Pada dinding rahimnya. Dinding rahim. So, wanita pun rasa senang nak kencing. Dia cakap sikit benda, aja kerja sekejap, pergi ke tandas. Ataupun dia senang rasa nak pergi PO. Pipis dia selalu nak pergi pipis. Ini dua benda, dia akan mungkin jika miom besar. Tetapi jika miom kecil, tapi dia kat dalam, bila kat dalam, dinding rahim jadi lebih tebal. So, bila tebal, mens dia akan datang sangat banyak. So, ada yang pesakit yang datang jumpa saya, kata, doktor, saya satu hari tukar pad 10 keping pun ada. Okay. Sampai banyak banyak berdarah, sampai dia punya muka pun nampak pucat. Nampak sangat putih. Sebab miom ini, dia kat dalam menyebabkan mens banyak. Oke, okay, baik. Berarti tadi kalau kista tadi ada di indung telur, sementara kalau miom ada di rahim. Di rahimnya. Di rahim, dan dia juga berupa benjolan seperti itu ya, dok ya. Baik, selain dua penyakit tadi mungkin yang paling sering dialami oleh wanita, adakah mungkin penyakit lain yang juga bisa dialami oleh wanita di bagian rahimnya, dok? Yang biasanya tak begitu kerap, tapi biasanya wanita lebih takut ialah kanker. Kanker di rahim, kanker pintu rahim, kanker indung telur. Tapi yang kanker itu pintu rahim biasanya tak ada masalah jika tiap-tiap tahun wanita buat yang pap smear. Pap smear itu di mana kita ambil sedikit sampel pintu rahim, kita pergi uji untuk pastikan tak sampai kanker. Berarti itu harus setiap tahun, dok? Setiap 1-3 tahun. Okay. Terpulang umur. Jika umur lebih muda, daripada 26 sampai 40 tiap-tiap tahun. Jika lepas itu 3 tahun sekali boleh. Sebab biasanya tumor ini lepas umur 40-50 dia punya kekerapan itu kurang sikit. Okay. Dan untuk kanker rahim, biasanya wanita yang 40 ke atas, jika mens tiba-tiba berlainan. Dulu mens tepat, tiba-tiba tap mens jadi kerap, jadi banyak, jadi panjang. Kena pergi buat satu ujian untuk ambil dinding rahim untuk pergi uji tengok ada kanker ke tak. Okay, berarti ternyata banyak sekali mungkin penyakit yang apa namanya yang ada di rahim yang bisa hadir di rahim seperti itu, dan tentunya juga harus kita tahu penyebabnya, kemudian gejalanya juga supaya bisa kita hindari. Kemudian dok, jika kita kembali berbicara mengenai kista tadi, ada tidak gejala awalnya seperti itu yang bisa kita kenali oleh masyarakat secara umum seperti itu, dok? Okay, terpulang kista yang macam saya kata, kista yang biasa di mana ada kantong dari indung telur, itu jika biasa aja dia dalam air saja, dia tak ada rasa langsung. Tak ada sakit, tak ada apa-apa. Tetapi bila dia terputar, you kan rasa sangat sakit, nak jalan pun tidak boleh. Ataupun jika dia kista coklat. Kista coklat ialah dalam ada darah. So bila ada kista coklat, mens akan sakit. Bila bersama suami akan sakit dan susah mengandung. So biasanya kita bila datang jumpa doktor, doktor akan buat scan ultrasound dan boleh nampak kista itu, baru kita dapat tahu oh ada kista. So kadang-kadang kista ni terkejut. Macam ada banyak pasien yang dapat jumpa saya, kata, oh doktor, I nak check, tengok I sihat ke tak, I scan. Ui, tiba-tiba kista 5 cm, 7 cm pun ada. Sebab mereka tak rasa langsung. Tapi bila mereka rasa, sudah terlambat. Mungkin dia sudah sakit, terputar. Baik, tadi dokter menyebutkan bahwa saat menstruasi biasa sakit perut itu mungkin menjadi salah satu apa namanya tanda-tanda itu untuk kista coklat. Kista coklat. Oke, okay, baik. Kebanyakan wanita mungkin mengalami sakit perut saat menstruasi. Apakah ini juga bisa dikatakan seperti
itu dok? Itu itu sakit menstruasi ada dua jenis. Satu yang kata memang normal, you akan sakit biasa. Sebab bila you menstruasi, memang rahim dia mengecut, you akan rasa sakit. Tetapi bila sakit you terlalu serius, you tak boleh kerja, tak boleh belajar, ataupun nak jalan pun tak boleh, itu tak normal. Itu kena pergi buat satu pemeriksaan badan, kemudian scan, ambil darah, nak check sama ada ada masalah kista coklat, iaitu satu penyakit nama dia endometriosis. Endometriosis. Banyak wanita yang ada tapi tak pergi tengok doktor. Kenapa? Sebab you sakit mens, merasa biasa. Sakit mens, biasa. So okay lah, I pun sakit. Okay, berarti kalau terlalu sakit itu berarti artinya kita harus segera memeriksakan kepada dokter kandungan. Dokter ahli kandungan. Baik, ini juga menjadi perhatian bagi para wanita mungkin yang saat ini sedang menonton video menonton tayangan kita saat ini. Baik, saya beralih ke Dr. Supion. Kemudian seperti apa dok kalau penyebab sendiri dari tumor dan juga stroke dokter? Sepanjang pengetahuan perubatan hingga ke hari ini, kita tidak tahu secara pasti apa penyebab tumor di otak. Tidak ada satu penyebab. Tetapi apa yang kita tahu adalah apa yang dipanggil faktor risiko. Maksudnya ada seseorang itu yang berisiko untuk mendapat tumor otak. Tetapi bukan penyebab, hanya risiko saja. Sebab itu perawatan untuk penyakit-penyakit bara otak ini adalah agak sukar sebab kita tidak tahu apakah penyebabnya yang pasti. Paling kita terima penyebab utama untuk tumor otak ialah radiasi. Tapi radiasi yang dimaksudkan di sini bukan radiasi untuk seperti kita pergi X-ray, pergi scan, begitu. Sebab itu adalah antara jumlah radiasi yang kecil. Yang dimaksudkan radiasi ini adalah radiasi untuk rawatan. Seperti orang ada penyakit di dahulu-dahulu, pada ketika dahulu ada orang mendapat penyakit tinea capitis. Tinea capitis itu maknanya ada penyakit seperti penyakit kulit di otak. Pada ketika beberapa tahun, puluhan tahun yang dulu, mereka menggunakan radiasi untuk merawat penyakit ini. Jadi pada ketika itu, beberapa tahun kemudian, seorang itu akan mendapat tumor otak. Maknanya apa yang dimaksudkan kita bimbang tentang radiasi ini adalah sekiranya radiasi itu diberi pada satu dos yang tinggi. Kedua adalah yang dipanggil familial. Familial itu adalah hampir kita kata ada kemungkinan untuk masalah keturunan. Ini adalah melibatkan apa yang dipanggil genetik faktor. Sebab setiap manusia itu ada gennya, dan gen ini ada nama gen suppressor dan ada yang dipanggil onkogen. Jadi bila gen suppressor ini kurang, onkogen ini berlebih, jadi sel tumor itu akan berlaku. Ada beberapa sindrom ataupun penyakit-penyakit keturunan ini yang boleh menyebabkan kita mendapat kanker. Yang ketiga, ada penyakit kanker otak ini atau tumor otak ini disebabkan imun kita yang rendah. Ada orang yang imunnya rendah bisa mendapat kanker otak juga. Kemudian ada lagi risiko-risiko yang masih dikira kemungkinan tetapi tidak pasti. Contohnya ramai sekarang yang bimbang tentang penggunaan handphone untuk mendapat kanker otak, tumor otak dan sebagainya. Walaupun ini setengah studi ataupun setengah pengajian sekarang mengatakan benar, tetapi masih ada lagi kajian-kajian yang menidakkan dia. Jadi ada orang yang kata ya, ada orang kata tidak. Tapi masih di peringkat awal, jadi kita tak tahu untuk masa beberapa tahun, 10-15 tahun akan datang, adakah benar boleh berlaku atau tidak. Berarti itu masih mitos ya? Masih, boleh kita katakan kan bukan mitos juga. Karena kebanyakan masyarakat mengatur begitu. Mengatur begitu. Sekarang yang menjadi masalah untuk handphone dan sebagainya ini adalah yang kita bimbang ialah penggunaannya kepada anak-anak kecil. Sebab anak kecil ini otaknya masih membesar, berkembang. Jadi itu yang kita bimbangkan. Kita melihat seperti dahulu orang merokok. Mereka ketika dahulu ketika mula ada rokok, kita tidak tahu bahwa ini boleh menyebabkan kanker paru-paru dan segalanya. Jadi penggunaan handphone sekarang, kita tidak tahu akan masa 20 tahun akan datang, adakah bisa melakukannya. Sekarang dalam kajian, masih ramai orang yang mengatakan iya, ada juga orang yang mengatakan tidak. Begitu juga sekarang ada radiasi dari pencawang-pencawang, telepon dan sebagainya. Ada yang mengatakan kemungkinan juga boleh. Jadi itu yang
susahnya sebab tidak ada pasti. Yang kedua, kalau stroke ini... Baik, dokter. Tadi berarti untuk tumor otak sendiri belum ada penyebab pasti. Dan tadi juga disebutkan bahwa handphone bisa menjadi salah satu, radiasi dari handphone bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari tumor. Kita akan berbicara saat lagi seperti apa lanjutan penyebab dari tumor otak dan juga stroke saat lagi hanya dalam Talkshow Logo Online Specialist Center. Dan tentunya hari ini kita akan membahas seputar kesehatan, di mana kita akan membahas mengenai stroke, tumor otak, dan juga masalah kandungan. Dan sudah hadir bersama saya dua dokter spesialis. Saya perkenalkan terlebih dahulu Dr. Muhammad Supion bin Haji Dimin, spesialis bedah saraf. Selamat pagi. Assalamualaikum, Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, dan juga dokter kedua adalah Dr. Lo Kapin, spesialis kandungan dan juga penyakit kewanitaan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Luar biasa sekali, dan kita akan membahas mengenai yang tadi sudah saya sebutkan, stroke, kemudian juga tumor otak, dan juga masalah kandungan, dan juga penyakit kewanitaan. Saya ingin pertama sekali kepada Dr. Supion, kita akan membahas mengenai tumor terlebih dahulu, dokter. Seperti apa sebenarnya tumor otak ini, Dok? Begitu. Kalau kita lihat tumor otak secara keseluruhannya, kita tahu bahwa ada dua jenis tumor otak. Pertama, adakah tumor itu jenis kanker, atau satu lagi yang kita panggil bukan kanker. So, inilah dua tumor yang paling biasa kita tahu untuk pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit tumor di otak. Begitu juga di otak, kita mempunyai penyakit yang kita panggil kista juga. Walaupun kita lebih melihat kepada seorang yang ada tumor otak, begitu. Tapi kista di otak ini kebanyakan mereka bukan tumor. Cuma hanya perkembangan satu tisu itu menjadi kista dan dia membesar di otak. Tapi kalau kita bilang sebagai kanker, dia adalah satu tumor yang merebak dan membesar dan infiltrasi kepada seluruh bagian tisu otak tersebut. Manakala tumor yang bukan kanker atau dipanggil benign, ini adalah tumor itu hanya membesar dan dia akan menekan kepada bagian otak tersebut. Jadi dengan tanda-tanda ataupun dengan adanya penyakit-penyakit itu, maka pesakit akan mempunyai tanda-tanda yang tertentu. Baik, dokter. Kalau misalnya kita sebutkan di sini kan ada stroke dan juga tumor otak. Stroke ini kan juga menyerang bagian otak hingga kemudian tubuh kita, kalau saya tidak salah, tubuh kita juga terganggu penggunaannya seperti itu. Apa perbedaan antara keduanya, Dok? Okay. Perbedaan yang pertama ialah kita lihat kepada penyebabnya ataupun apa yang dipanggil patologi. Sebabnya ialah apa tumor dan apa stroke. Jadi bezanya adalah tumor adalah sesuatu sel ataupun bagian otak itu yang membesar atau di luar kawalan untuk sel tersebut. Yang itulah yang kita panggil kanker atau tumor. Maknanya satu sel yang di otak itu dan dia akan proliferasi atau menjadi banyak selnya tetapi menjadi kanker. Tapi bila kita panggil stroke, dia adalah lebih kepada penyakit disebabkan salur darah di kepalanya. Jadi salur darah yang menyuplai ataupun yang memberi bekalan darah ke otak. Contohnya ada dua penyakit stroke yang kita tahu kategorinya, yaitu pertama kalau berlakunya penyumbatan di otak. Jadi bagian otak tersebut tidak mendapat bekalan darah dan menjadi stroke. Stroke cara yang kedua adalah bila salur darah itu pecah dan menjadi perdarahan di otak. Jadi bezanya dua ini adalah pertamanya dari segi terminologi akan apa itu stroke dan apa itu tumor. Sebab penyebabnya adalah tidak sama. Oke, berbeda karena stroke tadi adalah penyumbatan aliran darah ke otak. Sementara kalau tumor otak terjadi benjolan seperti itu di otak sendiri seperti itu. Baik, saya ingin beralih ke dokter Lo. Kalau misalnya kita berbicara tentang kandungan ini pasti banyak sekali mungkin masalah yang ada di sana. Seperti apa gejala umum untuk penyakit mungkin yang ada di kandungan, Dok? Ini bukan kandungan, tapi untuk wanita memang yang banyak yang ada kista. Tapi kista ini benda yang normal sebab satu wanita dari mens pertama sampai menopause itu telur dari indung telur dia akan membesar dari kecil menjadi besar. Sebelum ovulasi dia akan membentuk kantung. Bila kantung ini menjadi terlalu besar, ini yang menjadi kista. Kista ini macam apa yang Dr. Supion berkata ya. Memang kista ini dia benda yang tak berbahaya, tetapi bila dia terputar, dia berdarah ataupun pecah, itu yang menyebabkan sakit. Sakit perut, itu yang menyebabkan wanita itu akan sakit.
dan memerlukan perawatan. Tapi ada juga kista yang dia luar biasa. Dia bukan kista yang tiap-tiap wanita ada. Okay. Macam kista coklat. Kista coklat ini ialah bila wanita, bila mens itu biasanya keluar. Tapi ada segelintir wanita yang mens ini dia masuk balik dalam perut. So bila dia masuk balik dalam perut, dia membentuk kista coklat. Kista itu dalam semua darah. Dalam wanita begini, dia akan rasa sakit masa mens, sakit bila bersama, susah untuk mengandung. Susah untuk mengandung. Yang kista yang ketiga ialah kista yang membentuk tumor. Tumor ini dia boleh menjadi kanker ataupun tumor jinak. Jadi ini yang kita selalu kita tengok dalam pesakit pasien-pasien saya. Baik, berarti ada jenis ada tiga jenis kista, dok, seperti itu yang biasanya sebenarnya ada 1,000 lebih kista. Tapi ini yang paling umum ini tiga. Baik, jika berbicara tentang kista sendiri, dok, saya juga sebagai perempuan seperti itu, dari umur berapa mungkin siapa yang paling sering diserang oleh kista ini? Kista ini biasanya bila muda, sebab dia belum datang mens, ovulasi belum berlaku, biasanya tak ada kista lagi. Lepas dia mula ada mens pertama, dia lebih cenderung dapat kista ini. Biasanya dalam umur yang lebih keluar 20-30. Tetapi jika umur sudah 40 ke atas, risiko kista ini menjadi tumor yang kanker dan lebih tinggi. Jadi kena buat ujian yang lebih, ujian yang lebih. Baik, okay. Tentunya juga kita sebagai wanita tentunya, kebanyakan wanita tentunya harus tetap harus benar-benar menjaga area kewanitaan ya tentunya. Betul. Dari hal-hal yang seperti ini ya, dok ya. Betul. Nanti juga kita akan bahas mengenai gejala-gejalanya supaya nanti penonton juga bisa tahu, bisa paham juga tentang penyakit kewanitaan ini. Tapi sebelumnya saya juga ingin tahu, Dr. Supion, seperti apa kemudian siapa saja yang bisa terserang tumor dan juga stroke ini, dok? Apakah semua umur atau ada umur-umur tertentu? Ya, pengalaman saya hampir 19 tahun di bagian bedah otak dan saraf ini, saya dapati untuk tumor ini dia bisa berlaku dari seorang anak kecil hinggalah sampai umur 80 tahun. Maknanya tidak ada satu masa di mana seorang itu paling peak, maksudnya paling kerap dia mendapat tumor itu. Sebab ada anak yang mendapat tumor dan ada juga dewasa, ada juga orang tua. Cuma bezanya ialah jenis-jenis tumor tersebut. Okay. Begitu juga orang yang stroke ini biasanya pernah juga berlaku, dia bisa juga berlaku kepada orang-orang muda. Walaupun secara generalnya kita tahu stroke ini lebih kepada orang-orang tua. Tetapi kasusnya ialah stroke ini lebih mudah berlaku sebab dia ada faktor-faktor risikonya. Dia tidak seperti tumor otak yang kita tidak ada satu link ataupun satu kaitan yang betul-betul jitu, ya, betul-betul benar untuk kita katakan apakah faktor risiko seorang itu mendapat kanker otak. Jadi dari segi perawatan ataupun dari segi seseorang itu mendapat tumor dan seorang itu mendapat stroke, saya rasa lebih kepada kita bisa untuk memberi satu program kesehatan atau memberi nasihat kepada pesakit untuk menghindari stroke daripada kita menghindari kanker otak. Sebab kanker otak ini tidak ada satu faktor yang tidak akan menyebabkan kita mendapatnya. Sebab dia tidak ada penyebab-penyebab tertentu. Tetapi stroke ini ada penyebab tertentu, dengan atas nama lain kalau kita melakukan satu intervensi untuk kita jaga tahap-tahap risk factor itu, maka kebolehan untuk mendapat stroke itu akan lebih rendah. Baik, luar biasa sekali. Ini artinya juga tadi sudah disebutkan oleh Dr. Supion bahwa untuk stroke siapa saja dari umur bahkan masih kecil. Orang stroke juga bisa dari kecil hingga dewasa. Tumor juga begitu dari kecil hingga dewasa. Cuma bezanya adalah
penyebab-penyebabnya. Penyebab-penyebabnya, nah. Baik. Tentunya juga kita akan membahas seperti apa penyebabnya, kemudian juga gejalanya seperti apa, supaya kita semua juga bisa tahu, juga bisa menghindari dari ketiga penyakit yang sangat berbahaya ini. Tentunya tetap dalam talk show bersama dengan Li Lo Guang Lai, Specialist Center. Sudah hadir juga sejak tadi bersama saya, Dr. Supion dan juga Dr. Lo. Kita membahas terkait tiga hal yang sangat penting bagi kesehatan kita tentunya. Dr. Supion membahas sambungan yang tadi, dok. Tadi kita sudah berbicara mengenai penyebab dari tumor otak yang memang hanya berdasarkan faktor risiko, tidak ada penyebab-penyebab khusus seperti itu. Bagaimana dengan tumor dengan stroke sendiri, dok? Pada keadaan sekarang kita rasa lebih syukur sebab stroke lebih ramai dari tumor otak. Stroke berganda kali lebih banyak dari kanker otak. Itu saja syukurnya. Stroke ini dia ada dari segi penyebab, kita pun tidak kata ada sesuatu penyebab yang khusus. Tetapi kita tahu apa risiko yang pasti untuk seorang itu mendapat stroke. Contohnya yang paling kerap ialah tahap kesehatan seseorang. Pertama seperti sekorang itu yang mendapat hypertension ataupun darah tinggi, diabetik, ya. Kemudian ada yang seperti obesity ataupun kegemukan. Kemudian contohnya faktor seperti kurangnya dia berrekreasi, berolahraga, cara hidup tidak sehat, kolesterol yang tinggi contohnya. Dan ini adalah faktor-faktor yang kita boleh hindari. Tetapi ada juga faktor-faktor yang kita tidak boleh hindari. Contohnya seperti seorang itu, stroke ini lebih kepada seorang perempuan contohnya, ataupun stroke itu atas faktor geografi. Ada setengah kawasan memang lebih ramai stroke berbanding dengan kawasan yang lain. Contohnya yang kedua, setengah kaum mempunyai risiko stroke yang lebih tinggi daripada kaum yang lain. Jadi faktor-faktor ini adalah faktor yang kita tidak boleh hindari. Cuma yang kita pastikan sekarang adalah faktor yang boleh dihindari. Contohnya ialah tahap kesehatan seseorang untuk dia menjaga kesehatan lebih baik dan mengurangkan risiko stroke tersebut. Baik, tadi salah satu juga disebutkan kolesterol yang tinggi ya, dok, ya. Ini juga sangat penting untuk kita semua menjaga kolesterol kita masing-masing. Nah, kembali lagi kepada dokter lo, kalau penyebab dari kista dan juga penyakit kandungan lainnya yang mungkin terjadi, dok, apakah ada penyebab pastinya seperti itu? Tiada penyebab yang pasti, sebab memang tiap-tiap wanita, jika ada mens, ada telur keluar, dia memang akan ada risiko dapat kista. Tetapi kita boleh kata dari segi kanker indung telur, iaitu kanker kista. So kanker kista biasanya macam tumor kanker otak juga, dia ikut family keturunan. Faktor keturunan pasti. Faktor keturunan. Di mana jika keturunan ada kanker telur indung telur, adapun kanker buah dada, ini dua-dua yang memang lebih tinggi risiko. Jadi lagi satu ialah obesity. Jika obesity ataupun penyakit kencing manis semua itu, dia risiko kepada kanker rahim. Kanker rahim. And yang keempat ialah itu macam merokok kadang-kadang juga boleh menyebabkan lebih tinggi risiko kanker. Dari kanker rahim, kanker hidung telur pun ada. Jadi satu lagi ialah bila satu orang jika dia susah mengandung, dia ambil ubat mengandung, ubat untuk bagi telur membesar. Bila dia pergi merangsang telur di dalam indung telur, bila rangsangan ni menjadi lebih banyak, dia boleh meninggikan risiko wanita itu mendapat kanker itu indung telur, kanker telur juga. Tapi bukan semua, bukan semua. Baik. Kemudian juga kalau misalnya dari di lingkungan masyarakat, dok, kebanyakan orang yang menganggap juga makanan menjadi salah satu faktor yang mungkin juga mempengaruhi kesehatan, salah satunya juga akan mempengaruhi bisa menjadi kanker. Kemudian seperti itu, ada makanan-makanan khusus ataupun kandungan-kandungan khusus dalam makanan yang bisa menyebabkan kanker seperti itu, dok? Ya, sudah pasti. Sekarang yang lebih baik adalah makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi ada banyak orang yang makan benda yang goreng-goreng, ada banyak macam itu hotdog yang sudah diproses. So jika you tengok itu pack makanan, proses itu banyak bahan kimia. Sebenarnya you tak makan makanan saja, you makan bahan kimia semua. Bahan ni kimia. Bahan kimia ini yang menyebabkan kanker di dalam badan, terutamanya kanker indung telur. Sebab indung telur ni dia telur, dia sedang membesar, dia sedang membesar menjadi berlainan. So bila dia ada itu bahan kimia, dia akan menjadi kanker.
Berarti asupan makanan juga penting tentunya untuk menjaga kesehatan, tentunya juga untuk menghindari kita dari penyakit kewanitaan seperti itu ya dok. Kalau dokter Supian seperti apa dok, makanan ini juga mempengaruhi kita untuk terhindar dari apa, untuk bisa terserang tumor dan juga stroke seperti apa dok? Adakah pengaruhnya seperti itu? Saya rasa dari segi spesifik satu makanan itu menyebabkan tumor kalau di bagian otak lah ya. Saya rasa tidak ada sesuatu yang spesifik. Okay. Maksudnya tidak ada hubungan antara satu makanan itu akan menyebabkan kita lebih mudah mendapat stroke. Mendapat tumor otak. Yeah. Cuma mungkin pemakanan kita yang agak tidak benar akan menyebabkan kita menjadi gemuk ataupun obesity. Dan mungkin faktor obesity ini akan melebihkan sedikit untuk kita mendapat risiko kanker, contohnya begitu. Begitu juga kalau kita penjagaan makanan kita yang tidak benar, maka kita mendapatkan obesity dan yang kedua mendapat kolesterol yang tinggi dan ini akan melebihkan seseorang itu untuk mendapat stroke. Begitu. Jadi faktor makanan itu bukan faktor yang kita panggil direct ataupun secara langsung, dia secara tidak langsung. Secara tidak langsung juga akan mempengaruhi seperti itu. Baik, kalau gejalanya sendiri untuk tumor dan juga stroke, dok, adakah gejala awal yang bisa kita kenali? Gejala awal untuk tumor ini adalah yang pertama ialah bila tumor itu duduk di kepala, otak kita akan membengkak. Dan ini akan menyebabkan tekanan di kepala kita meningkat. Jadi yang pertama sekali seorang yang ada tumor otak ialah mereka akan sakit kepala. Sakit kepala yang berpanjangan, sakit kepala yang teruk. Dan sakit kepala ini akan adalah tumor penyebab yang pertama. Maksud saya adalah kesan ataupun tanda yang pertama. Kemudian ada juga tumor otak yang menyebabkan seorang itu akan kejang. Ya, dalam bahasa Indonesia dipanggil kejang. Dalam perubatan kita panggil epilepsi. Dan yang ketiga ada juga tumor di otak yang menyebabkan kita akan ada rasa kekurangan fungsi fizikal tangan dan kaki kita. Seperti kita lemah sebelah badan atau lemah sebelah kaki. Contohnya kalau seorang itu seperti stroke, ya, seperti penyakit stroke, datang seperti stroke, tapi bila kita periksa, kita scan, oh bukan stroke rupanya, itu tumor di kepala. Begitu. Dan yang ketiga, kadang-kadang tumor di otak ini bisa menyebabkan perubahan tingkah laku. Sebab otak kita menjaga tingkah laku, behavior, menjaga kita personality. Jadi ada orang yang datang dengan tanda-tanda begitu. Dan juga tanda-tanda lain adalah seperti ada masalah saraf. Contohnya seorang itu datang, tiba-tiba mukanya sengit. Ya, bahasa Indonesia mungkin miring, dipanggil ya, miring. Ha, miring. Atau matanya tidak nampak. Ya, atau telinganya tidak dengar. Maka inilah sarafnya, saraf terganggu sebab tumor. Baik, kita sudah berbicara mengenai gejala-gejalanya, kemudian sedikit benar, macam itu penyakit miom. Jika dari segi makanan, jika boleh kurangkan minum susu macam soya. Baik, baik. Untuk tips-tips nanti juga kita akan membahas seperti apa tips kesehatan dari kedua dokter spesialis yang sudah hadir di sini, tetap dalam Talkshow bersama dengan Loguan Lai Specialist Center.